Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gua. Hari ini gua ada di bengkel US Speed Shop. Hari ini gua mau nge-review motor bengkel US Speed Shop. Ayo kita langsung lihat ya. Ya, motornya. Honda Vario 2013 udah dicek ulang. Interiornya pakai Honda Thailand punya. Vario Thailand. Kita lihat ada kalipernya. Pakai Nissin. Pakai PSM ukuran 220. Ini bracketnya juga PNP kayaknya. As rodanya udah gantian. Velgnya pakai RCB, tapi dicat ulang, dan dicat ulang ini jadi serat-serat RCB-nya udah nggak ada, lebih tebel. Jadi halus velgnya. Bannya pakai Corsa 9080 ring 14, ini udah tubeless. Untuk selangnya pakai KTC. Ini variasi. Ini kalau lihat dari fairingnya, ini langsung dipernis, jadi nggak terasa halus. Ini pakai jalur lumayan panjang. Jadi tanggalnya. Hand gripnya dia pakai punya KTC, ini KTC lama, dipegangnya enak banget. Dan gue nyari udah susah ini KTC lama. Baut-bautnya juga udah diganti-ganti. Baut L semua, kalau lu lihat baut L. Ini dakdakannya juga baru. Saklarnya pakai yang merah. Juga pakai gas spontan KTC. Spionnya juga punya. Ini Thailand. Pakai starting punya. Tutup filternya udah carbon Kevlar. Ini juga di depannya, depan itu CVT. Ada Kevlar. Ini pakai PCX, jadi udah nggak ada selahannya di sini. Kickstarternya udah nggak ada. Ini juga karbon Kevlar. Ini shocknya Ohlin yang khusus Vario. Tapi ini udah diganti pakai variasi. Aslinya kan tutupnya warnanya hitam. Tetap ada tulisannya pengaturannya. Di sini juga masih ada tulisannya juga Ohlinnya. Di variasinya. Buatin konsep motornya. Untuk di bagian kelosnya udah pakai punya Mazda AS. Helmnya ini cuma diganti. Biasanya gue lihat warnanya hitam. Ini udah diganti, bahannya kayak babetan. Velgnya RCB juga, depan belakang. Seperti yang tadi gue bilang, ini serat-seratnya dari RCB itu kan ada agak bangun gitu. Nah ini dipernis sama dia, dirapihin, dipijat tebal, jadi mulus rapi. Bahannya depan belakang pakai Corsa. Untuk yang belakang ukurannya 100/80, jadi lebar dan ceper. Ini udah pakai minyak bed, air bed juga. Ada stir kepalannya. Knalpotnya pakai Daewoo.
bentuknya juga di karbon, karbon Kepler. Ini knalpot sama pipanya juga, pipanya berbeda yang juga ini. Penutup filternya pakai variasi Rizoma. Ini dikrom ulang bagian atasnya. Ini sama. Kalau lihat livery-nya ini klik Vario Thailand. Dan ini halus juga. Nyatu sama catnya. Pernisnya agak ditebelin. Bautnya semuanya baut L. Untuk selangnya ini pakai sangku. As depan, as belakang, ini variasi. Tapi kekuatannya lumayan kuat kalau untuk harian. Motornya simpel, tapi enak juga. Itu sih yang penting. Joknya udah dipapas ulang. Ini MBTEC punya ini kulitnya. Ini penutup asnya juga variasi. Oke, motornya tadi kita udah lihat lumayan simple racing look, tapi enak dilihat. Itu aja sih yang penting kalau mau naik motor, nggak terlalu lu harus yang mewah, spermatnya tapi nggak enak dilihat. Mendingan yang biasa-biasa aja tapi enak dilihat, kayak motornya bos ini. Oke, sekian dari gua, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.